subscribe gratis. Cepetan dibentak tombol merah. Jangan lupa cepetan gratis. Aa dan kuebertnya nih. Wow, kuenya banyak banget, Mah. Alhamdulillah, ini semua dikasih sama temennya Papa. Ah, boleh minta nggak, Mah? Boleh dong, cintaku. Makannya cuma segigit-segigit gitu sih? Aa kan cobain sedikit, Mah. Jangan gitu dong, Aa. Kalau cuma makan segigit terus gak dihabisin, namanya mubazir. Buang-buang makanan. Aa kan penasaran sama rasanya. Emangnya Aa buang makanan? Makanannya Aa balikin lagi ke piring. Kok Mama bilang mau bazir sih? Suara siapa sih itu? Wah! Shh, jangan teriak. Ayo ikut kita. Kue yang manis. Sekarang Aa ngerti arti mubazir. Bu, temennya Pak Raffi kasih kue sebanyak ini lagi. Kuenya datang lagi nih. Iya Nila, temennya kirim lagi tadi pagi. Padahal yang kemarin aja belum habis. Aduh, gimana ya kalau mau bazir? Aha, Aa punya ide, Mah. Aa punya ide apa? Wah, idenya keren banget cintaku. Ayo kita mulai. Thank you.
Nih, yang terakhir. Duh, cintaku, bikin mama bangga terus deh. Aa sampai bantuin mama masukin kue-kuenya ke box. Kan mama tahu sendiri, Aa itu anak macan. Anak mandiri, aktif dan cekatan. Jadi bantuin mama gini doang sih, kecil. Iya, Aa si anak macan yang paling suka minum susu bendera kan. Emang gak salah deh mama kasih Aa susu bendera buat menuhi nutrisi Aa. Ma, ikutan kompetisi foto bintang generasi macan yuk. Nanti fotonya mama upload ya. Oh iya, benar juga. Siap ya. 1, 2, 3. Ayo ma, kita harus cepat. Mereka bisa buka puasa pakai kue-kue ini. Ya udah yuk, kita jalan. Alhamdulillah. Makasih ya kuenya. Sama-sama. Kuenya dihabisin ya. Jangan mau bazir. Pasti aku habisin. Nggak akan ada yang mau bazir. Mama, sekarang Aa udah tahu artinya mau bazir. Alhamdulillah. Nah, makanya Aa harus bersyukur bisa makan apapun yang Aa mau. Jadi, kalau ada makanan harus dihabiskan ya. Karena banyak teman-teman di luar yang belum bisa makan seperti Aa. Kadang mereka harus bekerja seharian biar bisa dapat makanan. Iya, Ma. Aa gak akan lagi buang makanan. Pinternya anak mama. Siapa dulu dong? Aa Rafathar. Anaknya Mama Gigi sama Papa Raffi. Jagoan taekwondo. Kasih Ajan, donat buatan Ibu Ojan amazing banget. Oh iya, aku sampai nambah. Kita pulang ya Jan. Masak ikan di rumah Cang Dahlan. Oke deh, hati-hati di jalan. Udah pasti hati-hatilah. Kan ada aku yang paling berani di antara mereka semua kalau ada preman. Aku pasti hajar. Bener ya, awas weh kalau kamu teh bohong. Kan, masih aja ragu sama aku. Ya udah yuk, pulang. Aku lapar nih. Mama aku pasti udah masak buat aku. Sip dah. Punten ai Om Teh saha? Ya Om, kok ngalangin jalan kita? Nama saya Jelani. Saya megang jalanan sini. Kalau mau lewat ya bayar. Kok bayar Om? Nggak mau bayar. Wah, beraninya lawan preman jagoan saya di sini ya? Preman, eta teh preman. Kumaha ya teh Pin? Pin, katanya kamu teh kan berani. Kumaha iya ya? Tenang, aku hadapin. Permisi Om, kami mau lewat. Gak ada alasan. Kalau mau lewat, ya harus bayar. Aduh gimana nih Ah? Aduh. Bentar, Ah mikir dulu. Detik aja. Alah, kebanyakan mikir. Sini, kasih saya uang kalian. Kalian ada yang bawa uang? Nih Om, nih. Kita cuma punya segini. 10.000. Enak aja. Aduh. Sini. Wah, amazing. Jangan ganggu mereka.
Ini bocah so jago ya. Ya. Ah, aduh sakit. Ya. Ya. Sakit, lepasin. Awas, Yok, nggak mau orang lagi. Ampun. Wah, amazing. Makasih ya udah tolongin kita. Nama kamu siapa? Lah, kok dia kabur? Ciat. Wadaw. Maaf Om Meri. Sakit, A. Kok A tendang Om Meri sih? A lagi praktekin jurus taekwondo. Taekwondo? Kayak bisa aja deh, A. Nih, lihat ya. Ciat. Ya, pecah, A. Bunga mama kok pecah? Maaf, Ma. A'a gak sengaja, Ma. A'a lagi kasih lihat lurus taekwondo. Kakinya kena vas bunga deh. A'a lihat taekwondo dari mana sih? Tadi ada anak kecil. Tolongin A'a pas digangguin preman. Amazing banget ya dia. Makanya A'a jadi pengen bisa taekwondo. Wah, kalau gitu, besok papa datengin kenalan papa yang jago taekwondo. A'a boleh ajak teman-teman A'a? Boleh dong. Asik. Udah pada nungguin ya? Sama teman-teman udah siap. Heh, Om Benur, ini kan teka yang kemarin kan? Hah? Jadi ini pelatihnya? Hah? Ken walaupun masih kecil, tapi jago taekwondonya, amazing banget pokoknya. Ken ini peserta Sweetie Amazing Baby Star juga loh. Coba Ken, kenalan dulu sama teman-teman. Hai, nama aku Ken. Ayo belajar taekwondo sama aku. Halo Ken, kamu emang amazing. Nah, ya udah, ayo kita latihan. Semangat ya anak-anak. Susah dong gerakannya. Dadah. Ya ampun, gini doang sih gampang, Dok. Ayo, Dok, berdiri dan nyerah. Aku harus bisa biar aku amazing kayak Ken. Ken, kok kamu jago banget sih taekwondonya? Iya, dong. Karena aku selalu rajin dan semangat latihan. Terus kalau latihan, aku selalu pakai popok celana Sweetie Silver Pants supaya tetap nyaman bergerak. Wah, emang kamu amazing. Emang pantas kamu buat ikutan Sweetie Amazing Baby Star. Ngomong-ngomong, gimana sih caranya biar aku bisa ikutan Sweetie Amazing Baby Star? Nah, kalau mau ikutan Sweetie Amazing Baby Star, caranya gampang kok.
Tinggal daftar dan upload foto dan video momen amazing di website amazingbabystar.com. Wah, aku juga mau ikutan ah. Udah selesai latihannya, cintaku? Udah, mah. Ken emang amazing banget. Bisa ngajarin jurus taekwondo ke AA dan teman-teman AA. Ken, makasih ya udah ngajarin Rafathar dan juga udah ngajarin teman-teman belajar taekwondo. Sama-sama, Om Raffi. Aku seneng deh belajar sama teman-teman baru. Terus A sekarang udah jago ya taekwondonya? Ya udah dong, mah. Nih, aku kasih lihat ya jurus taekwondonya.